musik dangdut memang semakin berkembang dan disukai banyak kalangan. Saat musik dimainkan, auto bergoyang deh. Dari musik dangdut jugalah banyak orang bergantung dan menjadikannya mata pencaharian. Maya kasih info nih, masih ada loh yang bergantung harapan dari profesi dangdut dorong alias dador. Oh my! OMG, asyik bener bang goyangnya. Jangan lupa sawerannya ya. Nyawang sampean manipani. Wah, 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 hiburan sederhana yang merakyat tetap memikat. Yups, dangdut dorong alias dador. Dangdut gerobak keliling ini jadi sumber mata pencaharian seniman orkes dangdut loh. Tapi ya, udah mulai sulit ditemuin di ibu kota nih. Padahal penggemarnya banyak banget tuh. Yuk kita cek faktanya. Grup dangdut dorong Teh Noni ini masih eksis. Sekali jalan biasanya ada 5 orang. 3 penyanyi, 1 pemain organ, dan 1 lagi sebagai teknisi. Nah, di kawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat inilah Noni, Lydia, dan juga Nurlela memulai persiapan. Dengan bersolek alias dandan dulu. Yups, biarpun show di jalanan, tampil cantik dan wangi mah wajib. Berarti gak nyamain suara atau apa nih Teh? Kalau saya kan emang pasti beda ya suaranya ya. Karakter masing-masing suara kan gitu ya ada. Berarti gak ada latihan dulu? Gak ada. Latihan vokal gitu? Gak ada. Ada? Makan gorengan, makan gorengan aja? Makan. Semua alat adalah sewaan. Di sini ada 4 gerobak dorong besar dan 10 gerobak dorong kecil. Sistem pembayarannya sih bagi hasil gitu. Dengan persentase pemilik alat sebanyak 30%. Eits, meski sering dipandang sebelah mata, penyewaan alat dangdut dorong ini lumayan menjanjikan loh. 5, kalau yang gerobak. Kalau yang ini? 10. 10? Oh, berarti kalau misalnya per bulan itu kisaran berapa nih bu pemasukannya? 10 lah. 10 juta? Udah pukul 4 sore nih, waktunya mengais rezeki. Uniknya namanya masih dangdut dorong, tapi jalannya gak didorong kok, tapi ditarik dengan sepeda motor. Nah Besti, ini kan biasanya dangdut dorong ciri khasnya didorong ya Teh. Iya. Tapi ini ternyata dangdutnya dangdut tarik ini kayaknya. Jadi ada inovasi baru pakai motor. Ini beneran pakai motor ini? Iya. Oh, yaudah. Biasanya formasinya kayak gini nih, ada yang naik sepeda motor, ada juga yang di atas gerobak. Nah, saya coba naik di atas gerobak aja deh. Aduh dudu, si Teteh bonceng 3, gak pakai helm lagi. Astaga, gak bahaya ta. Jangan ditiru ya Besti. Katanya sih, minim alat keselamatan di perjalanan, bukan gak mau aman. Tapi kondisinya gak memungkinkan. Woi, kita ke tempat langganan di kawasan Jakarta Pusat. Walah, saya ngeri juga nih, kudu fokus menjaga keseimbangan. Ladalah, baru jalan, hujan turun. Ya ampun. Wah, Besti ini baru sampai dan hujan ya, no tipu-tipu ya, basah. Tapi karena ininya masih aman, jadi kita masih bisa gelar si alatnya nih. Solusinya kayak gini deh, menyelimuti seluruh bagian sound system dengan terpal. Yang penting alatnya jangan sampai rusak. Ayo tegar. Ditemenin gerimis cantik, nyanyi dulu deh setitik. Pemanasan.
Hiburan sederhana ini buat pedagang dan warga yang lalu lalang. Warga gak segan loh mengeluarkan uang alias nyawer. Bahkan ada yang rela nyawer sampai ratusan ribu loh. OMG. Bang, dari tadi nyawernya banyak loh, Besti. Udah nyawer berapa ya? Kurang lebih 200-an. 200? Waduh! Ayah, kenapa ini sering nyawer si Tete sampai banyak-banyak kayak gitu? Karena saya hobi. Hobi? Emang kenapa ya sering nyawer tuh? Ya karena kita bisa bagi-bagi, sama manusia, sama di jalanan. Mantap deh. Ada juga loh yang ikut berdendang. Tarik, Mang. Tadi Abang di sini udah sering? Sering. Ya, pokoknya kalau si Teteh ke sini ya selagu dua lagu ya, minimal dua lagu lah. Nah, harus gitu. Nyanyi deh ya. Punya belakat gatel. Oh, gatel. Bisa aja deh, Bang. Yang penting bahagia. Iya enggak? Oh iya, biasanya nih seharian keliling tuh bisa 2-3 lokasi dengan membawakan lebih dari 20 lagu. Duh, kebayang kan gimana capeknya ya. Tiga suaranya bisa bagus banget nih, latihan apa berkat dari Tuhan apa gimana? Berkat dari Allah lah. Ya, emang utama. Naturalnya begitu? Iya. Emang gak belajar nyanyi? Ayah ada keturunan, ada mungkin? Keturunan juga, bapak saya emang dari seni, cuman angklung. Di samping hobi emang mata pencarian. Kalau soal pendapatan sih gak bisa dipastikan berapa nominal yang didapat per hari. Ya kalau lagi kurang mujur bisa gak bawa apa-apa. Tapi kalau rezeki lagi bagus, lumayan juga loh. Paling banyak pernah mencapai 2 juta per hari. OMG. Nah, skill pemain organnya pun juga gak kaleng-kaleng loh. Maklum, sudah 30 tahun Om Bambang berkiprah di dunia dangdut dorong. Beuh. Belajar dari mana waktu itu ingatnya? Dari gitar. Dari gitar. Terus? Susahnya apa sih Om main organ kayak gini? Kalau belum paham. Yang paling susah nih kan tutsnya banyak nih Om. Apanya yang susah? Lancarin jari-jari. Hanya butuh waktu 1 jam aja loh untuk Om Bambang mengulik lagu baru. Seni dangdut dorong nyatanya punya daya tarik tersendiri ya, khususnya bagi warga perkotaan. Mereka ini udah punya penggemar masing-masing loh, OMG. Dan yang gak kalah penting, mampu menyambung perekonomian senimannya. Apakah dulu cerita hatiku, berharap engkau kembali. Tunggu. Bentar. Matiin dulu, Bah. Besti, kalau misalnya saya yang nyanyi kayaknya takutnya nih ya memecah keheningan. Jadi mendingan lanjut aja Tetehnya yang nyanyi ya Teh ya. Tadi hari ini kita udah kehujanan ya Teh. Tapi sekarang alhamdulillah cerah. Nah ini lagu terakhir dan ternyata memang dangdut dorong ini walaupun susah, udah lumayan susah ditemui ya. Yang modelannya gerobak kayak gini. Tapi ternyata menghibur banget kalau misalnya dinyanyiin rame-rame. Oke deh, kalau gitu cek fakta sampai di sini. Terima kasih Teteh semua. Sampai jumpa di cek fakta berikutnya. Dadah Teteh!